cenderung jauh. Ya, dan Adipati Danuro Jawa keempat, dia adalah patih keraton yang saat itu juga menerapkan politiknya Belanda dalam pemerintahan, yaitu sewa tanah. Jadi Adipati baru ditangkap di daerah Magelang dan kemudian dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar sampai meninggalnya di sana. Dan di belakang saya, kawan Asep di sini ada ilustrasi Tugu Jogja. Menurut kawan Asep semua, Tugu Jogja yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri? Yang asli yang kiri, yang asli dong? Sebetulnya dua-duanya Tugu Jogja, cuma beda periode aja. Oh, beda. Jadi sekarang kita lihat namanya adalah Tugu Putih. Tapi sebelum itu, dulu Tugu Jogja bentuknya seperti ini, tingginya 25 meter, kita sebut dengan Bolong Kiri. Tugu ini dibangun pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tetapi sayang sekali, tugu tersebut hancur karena ada erupsi Merapi, dan dibangun lagi dengan ukuran dan desain yang berbeda sampai yang sekarang kita lihat ini. Dan untuk Tugu Putih ini juga menjadi simbol perubahan peradaban. Nah, nanti untuk perubahan peradabannya seperti apa, kita lanjutkan lagi ke ruangan di belakang. Jadi kita akan melihat perubahan peradaban di masyarakat. Keren banget, takut. Jalan-jalan sampai ujung sana juga boleh, tapi hati-hati nabrak aja ya.